itu loh guys, wanita yang ada di rumahnya Yohei yang bernama Juri. Wah, aku penasaran banget. Emang bener dia sekelas sama Sakuroni? Ya sudah teman-teman, kita harus pastikan baik-baik ya. Makanya kalian tonton sampai habis video kali ini, jangan di skip-skip biar tahu aktivitasnya apa aja. Apa bener dia akan pulang lagi ke rumahnya Yohei? Ya sudah, kalau gitu Sakuroni ganti baju dulu ya, soalnya masih pakai wajah winter. Sakuroni dan Sakuroni abis melihat pelangi guys di sana. Untuk teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, coba dicek dulu ya teman-teman. Di sana mereka so sweet banget loh, makan sosis sambil liatin pelangi. So kalau gitu untuk saat ini Sakuroni akan ganti bajunya yang ini aja, yang summer ya teman-teman. Tapi rambutnya aku pengen buat jadi bob. Nah, lucu sekali. Warnanya kita bikin jadi merah aja ya. Oke, kalau gitu matanya warna biru aja supaya sesuai sama dasinya. Terus aksesorisnya aku mau pakai apa ya guys yang lucu? Pakai bandana aja gimana? Nah, lucu nih. Oke, sudah cukup. Kalau gitu kita langsung aja ya. Nah, teman-teman lihat nih ya. Mana ada Juri enggak? Tuh kan hilang kan Jurinya kan? Aduh, coba. Kita tanya sama Yohei lagi. Yohei, kamu lihat gak tadi ada wanita yang namanya Juri keluar dari rumah kamu? Aduh, Sakuroni, kamu bahas itu lagi dibilang gak ada. Ada Yohei, kamu kok gak percaya? Lah, orang kemarin kamu kasih tahu aja orang yang gak ada di kantor polisi. Yohei, dia tuh ngelaporin aku kemarin ke kantor polisi gara-gara aku tendang. Lah, lagian kamu nendang-nendang orang. Tapi kan gak sengaja, itu kan aku cuma pengen tahu aja namanya dia siapa. Aduh, Yohei, percayalah kepadaku. Ya udah, Sakuroni, buktikan lah kalau emang ada. Ya sudah deh, nanti kalau misalkan aku menemukan wanita itu pulang ke rumah kamu, aku kasih lihat ke kamu. Ya iya, ntar aku traktir kamu deh. Aduh, kamu minggir, jangan menghalangi aku jalan. Iya, maaf. Dasar nih Yohei nih gak percayaan sama Sakuroni nih guys. Aduh, ya sudah deh kalau gitu aku duluan aja. Hatsuki, iya Sakuroni, kamu tumben sekolah. Iya, aku gak bawa tas. Iya, aku gak mau sekolah dulu soalnya mau mencari seseorang. Ke sekolah lagi, gimana sih kamu Sakuroni, bolos terus ya? Enggak kok Hatsuki, aku cuman izin doang. Ya udah deh, ayo cepet Sakuroni. Daripada ditanya-tanyain terus kan. Halo Pak Sato, halo Sakuroni. Oh ya, untuk teman-teman yang belum nonton video terbaru di channel Aninya Game, jadi Sakuroni itu sudah tahu loh guys rumahnya Pak Sato di mana, dan ternyata di rumahnya Pak Sato itu ada harta karun guys. Nah, kalian coba aja ya, nanti aku taruh link videonya di pin komentar atau deskripsi video ini. So kalau gitu untuk saat ini Sakuroni nggak usah masuk kelas dulu ya guys, soalnya mau mencari yang namanya Juri. Sebenarnya Hikari ini mirip sama Juri deh guys untuk model rambutnya ya, tapi ini bukan Juri, Hikari namanya. Sebaiknya kita langsung saja ke lantai 2 ya. Tuh Yohei itu baru datang tuh. Yaudah. Kalau gitu kita ke kelas Sakuroni. Nah. Ini sepertinya Miname deh. Lah, coba lihat dulu. Aduh. Kenapa pada bermunculan mereka semua? Itu jangan-jangan teman-teman. Lah kan bener kan? Nggak ada kan? Kamu yang di belakang. Kamu yang bernama Juri bukan? Kamu seperti Hikari loh. Kamu siapa sih? Ganggu banget pagi-pagi. Iya, kamu yang bernama Juri kan? Ngaku, ayo ngaku. Coba kita lihat namanya tuh. Kan bener Juri Shirosaki. Kamu nih kelas 21 kan? Temennya Sakuroni kan? Oh, kamu yang namanya Sakuroni. Yang bawel itu, yang pacarnya Sakuroni. Kamu ngatain aku bawel. Iyalah, mana Sakuroni kamu? Gak pernah masuk sekolah. Iya, dia di rumah terus. Pantes gak pinter-pinter. Kamu julid sih. Aku tuh kesini pengen cari tahu loh, kamu sebenarnya rumahnya bareng sama Yohei ya? Enggak, so tau kamu. Iya, aku tuh waktu itu gak salah ngeliat kamu. Kan kamu kemarin ngelaporin aku ke kantor polisi kan? Enggak sih, kamu jangan ganggu aku deh. Aku mau belajar. Aku pengen ikutin kamu. Loh, kok tiba-tiba ada Ibu Sumi ya guys di belakang? Serem banget. Juri, kamu mau kemana sih? Kok kamu sendirian? Gak ada teman-teman kamu? Dia mau kemana guys? Belok nih, bukan belok. Pikir dia mau sampai tembok gitu kan guys. Ternyata enggak. Oh, dia kelasnya sama, bener sama Miname teman-teman. Waktu itu kan aku ikutin Miname sama ini kan Mikandabashi. Ya kan, kamu Mikandabashi kan? Tuh
bukan kuyang, teman-teman. Aku nggak menemukan kepalanya kuyang. Juri, aku duduk di samping kamu boleh nggak? Udah penuh mejanya di sini. Aku ikan boy. Masuk kepala orang aja, yaudahlah aku duduk di sini aja lah. Ayo sekurang nih kita duduk di sini aja. Nah, lihat. Mikan bebas sih mau dimasukin nih guys kepalanya sama ikan nih, lihat dia. Nah, ikannya tuh masuk ke dia ya. Lah, ibu Sumi yang dimasukin sama ikan boy-boynya guys. Ya sudah lah, kita tunggu dulu deh kalau gitu. Ya ampun. Juri enggak kenal loh sama ikan boy. Ya, lihat tuh mulutnya tuh yang di sebelah kiri bawah guys, ikannya serem banget ya. Ya ampun. Coba aku deketin. Aku akan dapat enggak ikannya? Tuh kan dapat. Asik. Sama. Kita takutin Juri. Lihat dong apa yang aku dapatkan. Kamu aneh banget sih. Kamu tuh ya pengen cari perhatian banget. Enggak. Ini tuh ya bagus nih, ikat kepala ikan boy. Apa itu ikat kepala boy? Iyalah. Kalau di kelas masak harus kepalanya dimasukin kan gini biar eksis, tau enggak? Oh, gitu. Iyalah, ya udahlah, duduk di sini aja kalau gitu. Oke, teman-teman, kalau gitu ya, mereka ini akan kelas masak dulu. Berarti juri, kita tungguin aja kali ya, dia akan kelas masak nih, guys. Akan siap-siap makan kayaknya tuh kan. Ya udahlah, kalau gitu kita tungguin aja ya mereka makan dulu. Oke, guys, itu udah selesai mereka. Juri, aku akan mengikutimu. Jangan kabur kamu. Guys, dia udah selesai makan nih, teman-teman. Ayo, kita ikutin ya. Kamu mau kemana lagi? Kamu ngapain sih ikutin aku terus? Aku pengen tahu kamu mau kemana aja hari ini. Aku ingin pastikan kamu jangan-jangan pulang ke rumah Yohei kan? Ngaku, ayo ngaku. Kamu gak usah kepo-kepo tentang kehidupan aku. Kok kamu masuk kelas lagi sih? Iyalah, belajar yang pintar. Mau belajar komputer nih. Oh gitu, aku duduk di sini boleh gak? Yaudahlah, silakan biar kamu pintar lah. Oke. Yaudah deh guys, Sakura ini ikut belajar aja. Kita deketin aja tuh Juri ya. Kita liatin nih dia habis belajar komputer ngapain nih. Ya ampun. Cepet banget tangannya Sakura ini sama Juri, balapan mereka. Ya udah, kita tungguin dulu aja ya guys. Kok pada loncat sih? Aneh banget. Juri, ikutin aku dong. Ikutin kamu, ikutin aku kali. Oh iya bener, maksudnya aku mau ikutin kamu. Loh. Banget Sakurani. Iyalah, heboh lah biar seru tahu. Oh gitu. Iyalah Juri, kamu nggak makan siang lah, belum waktunya. Ada Pak Jiro itu. Wah, jangan-jangan kamu mau kelasnya Pak Jiro ya. Iyalah, tuh kan Sakurani, kok kamu nggak masuk kelas? Iya Pak, tadi saya izin dulu ya Pak. Oh ya udah, hari ini kamu mau ikut kelas saya nggak? Iya mau Pak. Ya udah deh kalau gitu, selamat duduk. Ayo Sakurani, kita duduk di sini aja. Juri kan duduknya di sini nih. Juri, aku akan duduk di kelasnya Sakurauni aja ya. Tempat duduknya maksudnya. Ya sudah guys, kalau gitu kita belajar aja ya. Belajar bahasa Jepang. Wah, dia bobo. Guys, aduh, aku sampai bingung ngomongnya. Soalnya dia tiba-tiba punya minuman kaleng gitu loh, guys. Juri, kok kamu tiba-tiba punya minuman bekel sih? Minuman bekel, bawa bekel sih kamu. Iya. Nggak punya, bagi dong. Itu pasti teh hijau kan. Mau dong Juri, mau. Belilah. Ya udah deh kalau gitu, kalau kamu pelit. Ya udahlah, aku beli makanan dulu kali ya. Atau gimana ya guys ya. Mereka lagi makan pada siang gitu. Pada makan siang. Makan siang maksudnya. Maaf ya teman-teman kalau aku salah ngomong terus. Belibet nih. Juri, buruan dong makannya dong. Kamu kepengen jadinya aku nih. Aduh, ya sudahlah, tungguin dulu deh guys, dia lagi makan. Ya sudahlah. Akhirnya selesai juga kamu Juri. Kamu makannya cuma minumkan kaleng doang. Iyalah, aku lagi diet nih. Diet. Bilang aja kamu gak bawa bekal makanan lainnya. Aduh, aku pengen beli tapi gak ada yang jual guys, ada yang di bawah nih. Kalian mau pada kemana sih? Mau ke bawah lah. Pas banget kalau gitu, aku juga mau ke bawah duluan deh. Aus juga nih dari tadi belum minum. Sebaiknya kita beli minum dulu ya guys. Aku pengen beli green tea juga lah. Kayak ini nih, kayak juri. Bukan ya, itu mah jadi.
yang aku beli, kamu harus lihat. Aduh, Sakura nih jangan menghalangi aku. Lihat nih, aku beli juga seperti kamu. Green tea. Enak, nyam-nyam. Ah, kamu mah ikutin aku mulu, plagiat. Ngeselin banget kamu ya. Kamu mau kemana sih? Ya mau sekolah lah. Ini mau lanjut lagi kelas yang lain. Oh gitu, yaudah aku ikutin kamu aja ya. Aku juga mau ganti baju deh. Kalau gitu deh, sebelum mereka datang ganti baju, aku duluan aja nih. Bener nggak ya guys? Tapi aku tungguin dulu deh sampai mereka di sini. Udah ganti aja kali ya. Nah, sudah ganti. Biar nanti kalau misalkan juri lari-lari, kita bisa ikutin dia guys. Itu juri tuh. Pasti dia berubah kan bajunya. Juri, aku sudah berubah duluan dong. Ah, kamu mah ikut-ikutin terus. Juri, kamu mau kemana? Jangan tinggalin aku. Aduh, juri larinya cepet banget guys. Ayo Sakura nih, buruan ikutin juri. Ayo lari. Ini mah sama aja kayak lomba lari ya guys. Ganti baju lagi nanti. Oh gitu. Ya sudahlah kalau gitu, mereka mau kemana ya guys? Oh, pasti mereka mau ini latihan balet nih. Ayo Sakura nih buruan, kamu lebih dulu aja. Ayo. Pasti dia mau kelas ya Ibu Rinka. Halo, selamat pagi Ibu Rinka. Halo Sakura nih, selamat siang Sakura nih, sudah jam 2 siang. Oh iya Bu, maaf ya Bu. Saya nggak ngelihat jam. Ya sudahlah, saya ganti baju juga. Muter. Lihat tuh mana ya yang namanya juri. Mana juri? Ini dia nih juri. Kamu ngapain sih juri? Muter-muter di situ. Ya iyalah kan sekarang kelas balet. Ini seperti Nanase deh guys. Apa ini kembarannya ya? Mirip banget loh teman-teman. Ya sudah kalau gitu kita ikutin juri aja ya. Dia lagi kelas balet nih guys. Tapi juri lama-lama mirip sama Hikari deh teman-teman. Ya sudahlah kalau gitu kita tungguin aja ya. Sakura nih asik banget nih guys, muter-muter terus dia. Sakura nih buruan. Itu mereka sudah selesai. Juri tunggu aku. Iya Sakura nih, kamu gak capek ikutin aku terus? Enggak loh. Juri, abis ini kamu mau kemana? Kok mata kamu sekarang jadi melotot sih? Kayaknya tadi kamu matanya agak-agak sinis gitu. Enggak lah, mata aku memang begini. Kok dia aneh ya guys mukanya ya? Coba-coba, Minami, kamu pasti mau naik kuda ya? Enggak lah, oh itu ada kuda tuh guys. Aku pengen naik kuda. Coba bisa dibawa gak ya guys kudanya kalau masuk ke sekolah? Ayo Sakura nih, kita naik kudanya. Ayo cepet. Nah, bisa nih guys, ayo. Yeehaw, asik. Aku bawa aja kudanya guys. Nah, coba kita lihat dulu mana ya. Juri, di mana kamu? Oh ini nih di belakang dia sama Pak Sasuke. Yaudah kita tungguin aja guys. Mereka nih mau kemana sih teman-teman? Sepertinya mereka mau masuk ke dalam deh. Oh enggak, oh mereka mau ke kemana dia guys? Awas. Oh Sakura nih hati-hati. Oh mereka mau ke lantai 2. Yaudah aku parkir dulu deh. Kuda kamu tunggu sini aja ya. Kuda jangan kemana-mana ya. Baik, jangan pergi-pergi loh. Oke deh. Ayo guys kalau gitu kita ikutin yang mana tuh juri. Juri, kayaknya saatnya dia mau pulang deh teman-teman. Juri kamu mau pulang ya? Aku anterin aja naik kuda mau nggak? Gak usah. Kamu pasti kepo sama rumah aku di mana. Iyalah, aku kepo sama kamu. Pasti kamu pulangnya ke rumah Yohei kan? Aku tuh mau pastiin dari tadi ikutin kamu ya seharian ini ya. Pasti kamu pulangnya ke rumah Yohei deh. Kamu nih ya kepo banget sih. Sudah kalau kamu pengen tahu aku rumahnya di mana, ikutin aja aku. Oke siap, aku akan ikutin kamu kemanapun kamu pergi. Teman-teman yang lain juga cuma mau ngambil tas doang loh. Ya ampun, kok banyak banget yang hilang. Aduh dulu pada berkedip gitu lagi. Juri tiba-tiba langsung punya tas nih guys kayak teman-temannya. Oh enggak, dia santuy dong, ngambil di kelas dong tasnya.
kita ikutin ya kemana juri pulang teman-teman. Inilah waktunya kita lihat kamu mau pulang kemana juri. Kita akan ikutin dia guys. Ayo juri, kamu mau kemana habis ini? Aku tahu pasti kamu akan pulang ke rumah Yohe ya kan? Ngaku, cepet ngaku. Mana nih juri nih? Juri kita di depannya aja guys. Belok mana ya? Lari ya kamu ya, lari. Ayo cepet. Aku pengen naik kuda guys, tapi kudaku ada di situ. Ini keburu lari nih jurinya nih. Ayo Sakura nih. Tiba-tiba lari, tiba-tiba santuy. Lari dong. Masuk aja guys ke rumahnya dia. Siapa tahu dia ada di dalam teman-teman. Ayo kita masuk. Ayo Sakura nih, masuk. Kita lihat ya guys. Juri, keluar kamu. Coba kita lihat apakah ada dia di dalamnya. 1, 2, 3. Ya. Sabuton pasti isinya kosong deh. Ternyata Yohei itu beneran deh guys punya saudara yang namanya Juri Shirozaki. Kalau Yohei kan namanya Yohei Shirozaki ya. Nah teman-teman kayaknya Yohei juga belum pulang sekolah nih. Kalau gitu teman-teman nanti aku juga akan bawa Yohei deh untuk kasih tahu ke dia bahwa Juri itu pulang ke rumahnya dia guys. Ya ampun, susah banget deh ngomong Juri. Ya sudahlah teman-teman. Itu sudah terbukti ya juri pulang ke rumahnya Yohei. Cuman kita belum kasih tahu Yohei ini sebenarnya bahwa ternyata juri Shirozaki itu ada di rumahnya Yohei, tinggal bersama Yohei guys. Ya sudah kalau gitu untuk kalian pastinya sudah tidak penasaran lagi kan, karena sudah terbukti juri itu tinggal sama Yohei guys. Cuman Yoheinya aja yang belum tahu. Kalau gitu jangan lupa di like seperti biasa jempolnya kalau kalian suka video kali ini, dan subscribe channel aku dan subscribe channel Aning guys, karena di sana juga aku baru upload game Sakura School Simulator loh. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video game selanjutnya ya. Bye-bye.